sebenarnya Zul, saya sebenarnya ada dah apa dah ada buat deal dengan PDRM. Tapi dalam ujung-ujung tu macam PDRM macam adalah masalah sikit. Salah satu mulanya okey tapi adalah satu je faktor umur lah, macam tu lah. Tapi saya pun dah rasa saya macam kata give up pun ada. Saya rasa macam saya macam nak orang kata dah fikirkan ke arah lain lah, bukan bola lah. Okay, saya nak buat ada bisnes macam tu lah. Tapi alhamdulillah kata rezeki nak bermain bola tu masih ada rezeki anak-anak kan. Apa saya ada berhubung dengan, saya nampak dalam Instagram PRM FC, saya ada nampak Azmi Yusof dan saya call dia lah, saya call dia, saya tanya peluang macam mana dan dia terus berhubung dengan bos CEO Tuan Ghafari dan terus saya ke sini lah. Okey, baik. Tapi daripada Liga Perdana ke Liga M3, mungkin awak tengok bagaimana perjalanan kerjaya anda? Dia macam saya cakap tadi lah. Saya sebenarnya memang dah macam dah give up. Tapi saya rasa saya ambil contoh macam Cukup Ada Indra kan. Saya mampu lagi untuk bermain. Cuma untuk level tu kita apa yang saya dah jalani training selama kat 2 minggu ni saya nampak memang jauh lah. Premier League dan Super League apatah lagi kan. Tapi saya nampak perbezaan tu sangat jauh. Mungkin dekat sini saya rasa saya boleh lagi bermain dan nyambung lagi saya punya career ni lah. Okay, awak tak rasa macam apa downgrade ke daripada Liga Perdana ke Liga M3? Saya tak rasa macam tu Zul. Sebab saya rasa saya masih diberi kekuatan dan saya rasa apa yang saya dah buat satu friendly kat sini dekat Ipoh ni dengan kelab M3 juga dan saya ada melihat semalam pasukan yang kata paling ada Ipoh dekat situ ada Hafiz Kamal, ada Nazrin Nawi dan saya nampak saya rasa persamaan Premier League dengan Liga M3 ni rasanya M3 dia punya pace dia lagi laju saya rasa. Sebabnya saya rasa orang ni masih eager lagi dengan bola. Jadi saya rasa untuk Premier League dengan M3 ni saya rasa walaupun saya first year saya tapi saya dah boleh gambarkan rasanya level tu rasa dekat sama. Cuma perbezaannya tahun ni M3 tak boleh gunakan import. Tu je lah. Sebelum ni 2019 saya rasa diorang gunakan import. Saya rasa. Okay. Baik. Adakah awak rasa ini juga platform untuk anda platform untuk mendapatkan peluang beraksi itu untuk pasukan-pasukan lain terutamanya di Liga Perdana itu mendapatkan khidmat awak semula lah pada musim yang seterusnya nanti? Itu salah satu target saya Zul. Salah satu target saya rasa saya mau kembali balik untuk ke Premier League dan Liga Super. Dan banyak saya nampak pemain-pemain yang kita nampak hari ini hari ini semalam banyak dah pasukan-pasukan dah sign kontrak pemain kan. Saya rasa saya tak tahulah macam mana pandangan manajemen pengurusan lain sign pemain-pemain ni yang saya pun tak nampak kan. Sebabnya saya nampak banyak lagi pemain yang berbakat dekat level-level entry ni kan. Tapi bagi saya tak, itu mungkin rezeki diorang. Saya fikir saya diri saya sendiri sekarang ni. Tapi saya setiap tahun Zul, saya rasa saya mana pasukan yang offer saya
Dan saya nampak pengurusan tu sebelum saya nak sign kontrak semalam, saya nampak sebelum tu saya deal, dia orang bercerita misi-misi dia orang apa sebenarnya perjalanan pasukan ni. Saya nampak saya tertarik, dan terutamanya bos Tuan Ghaffari, banyak yang membantu saya lah kat sini, banyak yang beri saya semangat. Dan orang ni orang penting dalam BRF FC ni, orang yang sangat-sangat penting dalam BRF FC ni, dan salah satu sebab saya ke sini sebab dia lah. Sebabnya dan sahabat saya Azmi. Dan saya rasa dalam bola sepak ni apa-apa boleh jadi. Kalau atas kertas ya, kita ada pemain macam pemain yang banyak pun yang bagus, tapi tak bekerja, kita belum tentu menang. So saya ada bincang dengan Azmi, saya rasa pasukan ni kita boleh target untuk ke Premier League tahun depan, sebab banyak pemain muda yang sangat-sangat yang mahu bekerja keras dalam pasukan ni. Cumanya saya harap saya tak membuang masa di sini selama setahun saya di Ipoh ni. Saya rasa saya pun berbincang hal ini, kami berdua ada target kami untuk pasukan ni, dan terutamanya dekat Bos Ghaffari, apa yang dia plan, apa yang dia nak dalam pasukan ni. Dan kami rasa sebab dia yang spend money, dia yang buatkan team ni, jadi kami tahu kan, sebab kami tahu macam mana kami akan bekerja kan. Cuma banyak pemain muda kat sini yang masih lagi kita macam saya dengan Azmi dah nampak kan, kita dah lama kan, kita nampak level-level tu kita nampak kan. So tapi tak apa, kita ada masa lagi dalam pasukan ni dengan training. Lepas ni kita ada friendly dengan PJ City, dengan BDRM. So dekat situ kita akan nampak mana, dekat tahap mana pasukan ni. Okay. Kita tengok kan. Tapi awak dengan Azmi main posisi sama tu, kena fight lah. Saya posisi tu saya dah berbincang dengan dia, dengan bos pun saya dah bincang, dengan bos Ghaffari pun saya dah bincang. Saya tak kisah, tapi untuk posisi tu sebenarnya saya diletakkan left back, sebab Azmin cakap saya, dia call, dia kata okay, awak main left back, saya main center back. Tapi saya rasa dengan keadaan saya sekarang ni, dia lagi muda daripada saya, saya letak dia back kiri, saya masuk center back. So alhamdulillah, friendly pertama hari tu menang 2-0. So saya rasa saya boleh cakap lah dengan budak-budak muda ni, macam mana nak main. Azmi pun dah tegur macam mana. So budak-budak dalam team ni semua dengar cakap. Tak adalah kita nak suruh diorang 100% ikut kita sampai balik rumah pula kan. Kalau time kerja, kita kerjalah kan. So masa mana yang gelak-gelak tu bukan masa kita orang lah. Kalau dalam training, actually dalam game lah, kita kena serius lah. Okay, maksudnya awak sedang mempertimbangkan untuk mengubah posisi lah daripada left back ke center back sekarang ni. Ya. Itu lah, saya rasa saya nak duduk dekat center back tu lah. Senang saya nak mengarah Azmi lah untuk turun naik. Untuk saya dah tak turun lah. Saya naik boleh, turun tak boleh lah. ada experience jadi center back ni. Alhamdulillah, dulu pun masa national team pun Raja Gopal letak saya center back. Kat PJ City pun saya letak center back kan. Masa kat Kedah mula-mula pun Coach Tazio pun suruh saya main center back. Masa tu lah. Okay, alright. Itu soalan. Okay, soalan terakhir. Sekarang ni kita nampak BRM FC perkuatkan pemain-pemain yang pernah bermain dalam Liga Malaysia. Awak, Azmi, seorang lagi Fakri. So macam mana awak tengok kehadiran anda semua ni untuk pasukan BRM? Dia nak cakap mengujakan pun tak juga. Tapi membuka mata lah. Buka mata pada dalam penyokong-penyokong dekat Malaysia ni kan. Terutamanya dalam ni lah, negeri Perak ni kan. Banyaklah sekarang ni orang bercakap pasal pasukan ni. Saya pun rasa teruja kan. So dalam media sosial pun banyak dah bercakap pasal pasukan ni kan. Saya harap kita tak nak bercakap je kan. Kita nak ada sesuatu kejayaan tu, kita bagikan dekat pengurusan BRM ni. So insyaAllah, saya memang
Macam yang saya cakap tadi lah, saya datang sini, saya dah cakap lah dengan pihak pengurusan pun, saya dah cakap saya tak nak macam datang nak just nak collect gaji, nak main main habis kalah balik macam tu. Saya nak ada target kan. And at least kalau team ni boleh survive lagi tahun depan, tak naklah kita nak main entry lagi kan. Kita nak main setakuk, kita nak main step by step, kita nak main label lain pula kan. So kat situ lah saya cakap saya tak nak buang masa, saya nak betul-betul team ni betul-betul naik Premier League. Dan kita tengok lah tahun depan macam mana kan.